rasa malu kepada Allah. Kenapa orang yang mengenal Allah dia merasa malu? Jelas dia merasa malu. Ketika dia merenungkan Allah banyak melimpahkan nikmat kepadanya, nikmat dalam urusan dunia apalagi urusan agama. Dia dipilih untuk bisa mengenal Islam, belajar tauhid, mengenal sunnah. Dimuliakan baginya kebaikan-kebaikan dalam urusannya apalagi urusan agamanya. Setelah itu ketika dia melihat bagaimana dirinya mensyukuri nikmat tersebut, maka dia dapati banyak kekurangan. Ibadah saja banyak tidak khusyuknya. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan juga sedikit. Dengan itu kita renungkan nikmat Allah banyak kok saya kurang dalam bersyukur. Melahirkan apa? Malu. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita malu. Ternyata karunianya demikian indah dan demikian luas, sementara balasan yang kita berikan dengan mensyukurinya itu sangat-sangat kurang dan sangat terbatas. Inilah yang melahirkan rasa malu kepada Allah. Jadi kita perhatikan ibu-ibu, bapak, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini semua butuh perenungan. Dan tentu perenungan harus dilandasi dengan ilmu supaya tidak merenungkan hal-hal yang keluar dari ketentuan syariat. Dengan perenungan ini akan melahirkan sifat mulia, ya. Rasa malu kepada Allah ini adalah termasuk perkara yang merupakan inti dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala sendiri kita ketahui memiliki sifat maha pemalu. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna Rabbana Hayyun Karim yastahi an yabsutal 'abdu ilayhi yadayhi fayaruddu yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala maha pemalu dan maha pemurah. Dia malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya kemudian ditolak dengan hampa. Inilah malu yang menunjukkan rahmatnya Allah yang luas. Sifat malu ini ketika dimiliki manusia maka akan selalu memotivasi dia untuk berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan, memotivasi dia untuk menunaikan hak-hak pihak yang punya hak kepadanya dengan sempurna. Membuat dia malu kalau dia kurang dalam beribadah kepada Allah, kalau dia mengetahui banyak kelemahan-kelemahan dalam dia mensyukuri nikmat Allah. Ini sifat malu yang akan menimbulkan semua kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin kita mengenal Allah, maka kita akan dimudahkan untuk tumbuh dalam hati kita sifat malu ini. Hayya 'alas salaah. Hayya 'alas salaah. حي على الفلاح.